Eso viendo todavía volengo, ya te digo siempre a Malagón, en el fútbol se te... Oke Pak, kembali lagi dengan saya di channel MJI Road to Glory. Dan di episode kali ini, seperti biasa, kita akan melanjutkan episode Real Oviedo Career Mode. Dan ya, kita akan melawan Leganes. Leganes itu ada di posisi ke... Oke, sebentar kita lihat dulu Pak. Ada di posisi ke... Mana ini Leganes Pak? Oh, ada di posisi ke-16. Jadi ya, ya kita sedikit santai saja nanti kalau bermain. Oke, kita lihat kalender dulu. Kita ada 2 perandingan La Liga standar La Liga 2 di Estadio 2 Spanyol. Kemudian ada perandingan Copa del Rey pada tanggal 25 September. Jadi ya, episode berikutnya kita akan melawan, kita akan bermain di Copa del Rey. Dan ya, langsung saja kita sikat untuk perandingan melawan Leganes. Oke, jersey aman untuk sekuat. Oke Pak, kita coba masukkan Pombo, memberikan bocah. Oke, ya mungkin gini saja untuk pergantian pemain. Oke, Jimmy boleh masuk lagi. Dan ya, langsung saja kita melihat ke pertandingannya. Tentunya kita meraih 3 poin, atau ingin meraih 3 poin di pertandingan ini agar bisa berada di posisi puncak klasemen sementara La Liga 2 atau di kasta kedua Spanyol. Dan ya, starting line up dari Real Oviedo masih menggunakan formasi 4-4-2. Dan ya, peluit sudah dibunyikan dan awal mulainya perandingan antara Leganes melawan Real Oviedo. Offset untuk saja yang ngambil pemain itu, pemain depannya, jadi offset Pak. Oke, pas umpan ke depan langsung masih bisa dipotong. Oke, dapat ya, kita tenang dulu ke belakang mereka. Oke, dapat, masih bisa dikuasai lagi. Oke, dapat lagi. No. Ya, oke. Okay. Nice. Umpan Tajera, umpan ke Jimmy. Jimmy salah umpan, kebiasaan Jimmy. Oke, okay, bagus sekali. Tajera langsung ke depan. Salah umpan lagi Tajera. Oh, kosong di sana, Pak. Tapi masih bisa dicuri. Mungkin dicuri lagi. Ya, curi-curian bola dan ada pelanggaran di sana, tapi play on saja kata wasit. Oke, okay, serangan balik kali ini cukup cepat. Tapi ya, masih bisa diintercept oleh back kita. Oke, musuh saya terupa langsung, tidak bisa ternyata. Ya, dapat, langsung buang ke depan. Ya, dapat, terupa langsung ke Rodrigo. Rodrigo bisa lari, tidak bisa. Tapi dapat lagi, no. Oke, tidak dapat Rodrigo. Menang saja oleh Jimmy. Jangan sampai salah passing lagi Jimmy. Oke, melakukan rainbow flick. Oke, terubah langsung. Oke, dapat, please. Aduh, tidak dapat ternyata Pak. Oke, pendek saja dia. Langsung ke depan. Oke, ada kesalahan dari para pemain kita. No. Oke, Arribas dapat. Mantajera, Monzo
langsung ke depan musuh. Rodrigo lihat itu kosong mbak sana. Oke, samping kosong tadi tapi masih gagal. Oke, dapat pak. No, lolos kali ini. Oke, serangan bagus. Oke, Jimmy, nice. Cukup berbahaya bermain di depan. Oke, bola masih dikosong mereka. Oke, dapat bola, nice. Bisa trupe langsung. Oke, tidak bisa, masih bisa dihalangin. Oke, Rodrigo bisa trouble. Oke, cari saja ke Pombo. Pombo bisa lari. Pombo, Pombo tidak dapat. Pombo, oke, Pombo, wah, masih tidak bisa. Namanya kita masukkan Pombo tidak efektif ya pak, belum ada perbedaan. Kita masukkan Pombo. Oke, Pombo, Pombo, Pombo tendangan langsung shooting dan terkena tiang. Pombo, sayang sekali Pombo, percobaannya masih digagalkan oleh tiang. Oke, Pombo dapat. Pombo menke Rodrigo, 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 Pombo kali ini. Dan ya, serangan balik. No, Jimmy. Oke, masih tidak dapat. Ya, oke, dapat pak, please. Ya, Pombo kali ini trouble langsung, tidak dapat. Oke, serangan balik, cukup berbahaya. Oke, kita harus berhati-hati. Ya, awas. No, no, oke, untung saja shooting langsung tapi masih melebar di sisi gawang. Dan ya, goal kick saja bagi kita. Oke, Tajira trouble langsung, cukup bagus ke Pombo. Pombo lari. Pombo, oh tidak bisa lari. Pombo gak dapat. Jimmy cuman ke Pombo. Pombo bisa trouble. Pombo trouble-nya jelek sekali. Oke, ya ada pelanggaran di sana. Oke, dapat lagi. Langsung ke depan mungkin. Ada Pombo. Ya, mencoba mengejar bola. Pombo, Pombo dapat. Pombo, nice. Pombo, 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 si Pombo udah mampu menciptakan skor dengan memanfaatkan kesalahan dari back mereka. Oke, bagus itu pak. Dan ya, intercept yang salah dari back mereka mampu diselesaikan oleh Pombo dan menghasilkan skor 1-0 untuk keunggulan Real Oviedo atas Leganes. Pombo, oke, cukup baik sih pak penampilan Pombo setelah menciptakan satu gol ini. Kita lihat dulu. Oke, throw in kali ini. Awas Tajir. Oke, Tajir aja kasih situ. Oh, kenapa dibiarkan sih pak? Oke, dapat, bagus, nice. Jimmy gagal. Ya, dapat. Belakang dulu, tenang Jimmy. Jimmy, oke, umpan yang bagus tapi umpan dari Pombo tidak bagus. Oke, Rodrigo dapat. Aduh, Rodrigo. Ya, mungkin ini juga faktor stamina nya pak kayaknya pak. Oke, umpannya siapa? Tajira, Tajira umpan ke siapa tapi tidak dapat. Umpan ke depan. Ya, ada pelanggaran di sana. Dan ya, mungkin ini waktu yang tepat untuk pergantian pemain. Ya, nampaknya Blanco saya masukkan. Oke,
dan oh nanti dulu Pak Jimmy, kita ganti saja Burjah. Oh ya ya Pak, sudahlah Pak, itu saja. Langsung kita kembali ke peranihannya. No, diberikan asis. Canis sekali. Oke, sundul menjauh. Oke, ya, dapat Carlos David. Diego teman ke Jimmy. Jimmy telat. Jimmy ya dapat Pak. No, buang. Bagus. Umpan siapa Pak? Saya tidak tahu kalau ada orang Pak itu di sana. Oke, umpan di depan, umpan yang tidak terlalu cermat. Oke, Jimmy. Oke, Jimmy dapat. Oke, bagus. Aduh, offset itu Pak, kalau saya ambil. Untung saja tidak dapat saya. Oke, masih bisa dihalangin. Ya, tidak dapat. Enggak dapat Pak, please. Dapat, yuk bantulah Pak. Untung saja tidak gol itu Pak. Dan ya, ada peran pemain Blanco masuk memberikan Pombo, dan Borja masuk menggantikan Jimmy. Dan ya, pertandingan sudah selesai di babak pertama ini. Kita masih unggul 1-0 untuk sementara. Dan ya, langsung aja kita ke pertandingan babak kedua. Oke. Lonal umpan ke Tajira. Tajira umpan ke Burja. Burja umpan yang tidak cukup cermat dari Burja. Oke, Tajira. Tajira mendesak dan mendapatkan bola. Tajira. Dan langsung Tajira. Oke, bagus sekali kerja keras dari Tajira membuahkan hasil untuk kita, dan kita unggul 2-0 atas Leganes. Semakin memantapkan kita untuk meraih posisi pertama di liga. Dan Tajira melakukan tugasnya dengan baik. Dengan kerja kerasnya, dia menciptakan gol sendiri. Oke, skor 2-0 untuk keunggulan Real Oviedo di depan hadapan Oviodistas. Oke, awas. Hati-hati. Oke, dapat mereka. Masih bisa dihalau. Oke, Rodrigo umpan ke ya, umpan ke Blanco, tidak dapat Blanco. Rodrigo dapat lagi mungkin. No. Ya, oke, mereka yang dapat. Tidak masalah. Oke, dapat, bagus. Diego langsung ke depan. Diego ke siapa? Oke, kita mencoba incer second ball-nya tapi tidak dapat loh, Pak. Oke, ya. Ya, dapat. Dan ya, ada pelanggaran di sana dari Tajira. Oke, tendang langsung dan cukup berbahaya tendangannya, mengarah ke pojok. Langsung ke depan. Oke. Ya, masih bisa dihalau. Oke, ya dapat. Oke, melakukan tekukan tendangan langsung dan gol. Itu dia Pak yang kita butuhkan dari sang striker Blanco Rovic. Gol yang indah dari luar kotak penalti diciptakan oleh Blanco Rovic. Tendangan kaki kanan yang cukup akurat ke arah pojok bawah. Ada pergantian pemain. Dan golas cukup menambah keunggulan kita dengan menjadi skor 3-0.
atas Leganes. Oke, tidak bisa dicuri lagi. Tajira mencoba membeli badan tapi tidak dapat. Tidak dapat bolanya lagi. Ya, oke, kita coba kejar lagi. Tidak dapat kali ini. Oke, awas, hati-hati bung. Oke, dapat Burja. Pembuangan yang tidak akurat. Oke, bisa langsung ke depan. Masih gagal. Dan serangan dari Leganes yang tidak henti. Oke, dapat. Nice. Oke, dapat lagi Leganes. Oke, kita coba serang lewat sisi sini. Aduh, kehilangan bola lagi, Pak. No, oke, dapat, bagus. Oke, sekali individu yang bagus sekali. Oh, nice, Rodrigo, memberikan umpan ke tengah, tendang, dan aduh, sayang sekali, dan menghasilkan corner kali ini. Sundulan langsung tidak bisa. Serangan balik cukup berbahaya. Oke, kosong di sana. Ya, dapat, bagus. Oke, kali ini lihat tengahnya kosong. Aduh, sayang sekali itu, Pak. Padahal peluang yang sangat bagus itu yang didapatkan dari sisi sayap bagian bawah. Kita bayang-bayangin saja dari belakang dia. Oke, ya, dapat degul. Dan ya, ada pelanggaran. Kita lihat dulu. Oke, ya, terpaksa ke depan lah, Pak. Oke, membawa ke samping bolanya. Dan ya, throw in buat Leganes. Ke depan langsung. Ya, dapat langsung ke depan Burja. Oke, through ball. Bagus sekali, tapi mengarah ke penjaga gawang Koelar. Oke, membawa terus ke depan. Oke, ada umpan gratis dari para pemain mereka. Oke, Rodrigo mencoba menggocek satu pemain tapi tidak bisa. Oke, Arribas gagal. Oke, umpan langsung ke depan. Oke, ya, dapat bola. True ball. Umpan ke Rodrigo gagal menyambut bola. Tajira langsung ke depan. Ya, gagal lagi sih. Oke, dapat, nice. Ke depan lagi. Langsung ke depan saja, Pak. Kita pasrahkan tugasnya ke striker kita, Rodrigo dan Pablo. Ya, awas. Tenang saja, kita sudah unggul 3-0. Tapi tidak boleh menyempelekan. Untung saja tadi tendangannya masih lewat. Umpan ke siapa itu, Pak? Dan ya, oke, untung saja masih dapat bolanya. Oke, ya, oke, dapat Rodrigo. Bagus sekali Rodrigo. Nice, Rodrigo. Oh, diawali dengan kontrol dada yang cukup bagus dari Rodrigo dan melakukan sedikit sprint ke depan. Dan ya, finishing yang bagus dari Rodrigo sehingga tidak bisa ditepis oleh penjaga gawang. Nice. 4-0 untuk keunggulan kita. Dan ya, sudah menit ke 85, kita unggul 4-0.
tidak dapat. Ya. Ya dapat. Bagus sekali. Oke, Rodrigo. Maksudnya mencoba. Oke. Ya dapat kali ini. Tidak bisa. Masih dihalang-halangin. Ya dapat lagi. Nice. Terupa langsung ke Rodrigo. Tidak bisa. Dan tambah waktu 2 menit untuk akhir babak kedua ini. Ya bagus sekali. Ke Rodrigo. Oke, dapat lagi kayaknya Pak. Oh tidak ternyata. Oke, dapat dan throw in saja. Oke, lemparan ke dalam. Oke, dapat Pak. No kosong di sana. Oke, undur saja. Diago umum ke Rodrigo dan ya pertandingan sudah selesai dan kita menang 4-0 atas Leganes. Semakin memantapkan kita di posisi puncak. Dan ya kita lihat dulu klasemen sementara di kasta kedua Liga Spanyol. Oh, ada pemain kita yang cedera lagi, Edgar. Oke. Semakin banyak pemain kita yang cedera, maka ya kita lihat saja pemain kita yang cedera. Ada 3 pemain kita yang cedera. Edgar kenapa cedera sih Pak? Oke. Burja masuk lagi. Dan ya kita lihat dulu klasemen sementara kita di Liga La Liga Smart Bank. Ya, kita berada di posisi pertama dengan 13 poin. Karena kita unggul gitu ya, Pak. Maka kita ada di posisi pertama di antara Girona, Las Palmas dan Tenerife. Oke, dan ya langsung saja kita melawan AD Alcorcón. Oke. Untuk skuad sudah kita atur dan langsung saja kita ke pertandingannya. Hujan Pak lagi-lagi. Oke, saya tak minum dulu. Starting line up dari Real Oviedo dan starting line up dari Alcorcón. Mereka dengan formasi 3-5-2. Oke, Burja kali ini. Oke, Tajero umpan ke Jimmy. Tajero lagi umpan ke Monza. Ke belakang Arribas. Arribas ke Carlos. Carlos umpan ke samping. Oke, Jimmy. Umpan ke Tareja. Tareja maksudnya umpan ke depan tapi tidak bisa. Oke, offset. Bagus sekali jebakan offset kita. Untung saja tadi kita maju, kalau tidak habis kita Pak. Oke, pendek saja ke Monza. Oke, through ball. Oke, Rodrigo lihat tengahnya. Aduh, telat sih Pak. Oke, throw in saja. Dan sundulan yang gagal. Tendang langsung tapi masih melebar di sisi gawang. Oke, tenang dulu, masih awal ini Pak. Rodrigo umpan ke Lorea. Kipernya maju. Oke, kosong, tiang kosong dan gol.
Tanpa penjaga gawang, gol mudah saja bagi Burjaval. Untung saja tadi prosesnya tidak bisa ditepis oleh penjaga gawangnya. Itu sih kesalahan dari penjaga gawangnya sih, Pak. Maju, Pak. Dan ya, bola gagal diintercept dan langsung saja disambar oleh Burjaval. Dan menghasilkan skor 1-0 untuk keunggulan Borja. Keunggulan Borja. Keunggulan Real Oviedo di menit ke-6 ini. Oke. Awas. Oke, offset. Untung saja jebakan offset kita cukup berhasil sih, Pak. Momen siapa ini, Pak? Oke lah, langsung ke tengah saja. Oke, Rodrigo. Momen Jimmy, gagal Jimmy. Oke, hati-hati. Langsung ke depan. Gagal cobakan offset kita. Haribas coba counter bola dan ya, coba menendang tapi masih melebar pemain dari tim lawan. Oke, ke samping kita, Pak. Oh, berhasil digagalkan. No, dilewati saja dengan mudah. Oke. Ya, bagus sekali intercept dari para pemain kita. Langsung ke depan. Nggak ada Burjaval mencoba mengejar bola. Tidak bisa. Oke, tenang saja kita. Mampu di intercept oleh Ribas. Oke, lolos kali ini. Oke, Jimmy. Umpan ke depan langsung. Gagal lagi umpan dari Jimmy. Iya, Jimmy. Intercept yang bagus. Jimmy memang itu passingnya salah terus, tapi interceptnya selalu bagus. Tendangan langsung dan untungnya masih melebar di sisi gawang. Kosong tanpa penjagaan. Untung saja itu, Pak. Oke. Umpan yang gagal. Rodrigo ke depan langsung. Oke, masih gagal. Ya, dapat Burja. Burja, tendangan langsung Burja. Terlalu pelan tendangan dari Burja, sehingga mudah saja bagi kiper tim lawan untuk menangkap bolanya. Oh, lolos kali ini. Ino Arribas dapat bolanya. Bagus sekali Arribas. Oke, langsung ke depan. Munza, umpan ke Tajira. Hilang bola Tajira. Oke. Dan langsung masih bisa diamankan. Langsung sapuan saja. Oke, Tajira. Oke, percobaan tendangan yang cukup bagus. Dan ada adu bicara tadi. Oke, kita kurangin kesalahan banyak, Pak. Tajira, umpan ke Jimmy. Jimmy, umpan ke... Oke, terubah langsung. Bisa dilewati. Oke, Rodrigo. Aduh. Di belakang tiang, Pak. Masih di belakang tiang. Oke, kita coba lagi. Itu peluang bagus sih, Pak. Tapi ya, masih gagal. Oke, kali ini langsung ke depan. Rodrigo dapat bola. Aduh, berhasil digagalkan oleh para pemain mereka. Oke, Rodrigo dapat lagi. No. Oke, awas. Kita cukup berhati-hati di pertandingan kali ini. Oke, dapat. Bagus. Jangan berebut, Pak. Umpan ke Rodrigo. Rodrigo mencoba balik badan tapi tidak bisa. Oke, umpan langsung ke Rodrigo. Rodrigo. Oke. Aduh, Rodrigo.
ke belakang mereka. Nggak dapat, bagus. Umpan ke Rodrigo, umpan gagal. Oke, Tajira. Umpan ke Rodrigo. Rodrigo mencoba melakukan dribbling tapi gagal sayangnya. Nggak ke belakang mereka. Nggak dapat. Oke, para striker mereka berada di posisi offside. Oke, dan nggak ada pelanggaran. Nggak dapat. Oke, trubol. Oke, bagus sekali trubolnya. Tendangan langsung tapi masih bisa diselamatkan oleh Jimenez. Dan ya, langsung ke depan. Oke, second ballnya tidak dapat. Nice, Jimmy. Jimmy trubol langsung tidak bisa. Oke, masih bisa di-intercept. Intercept, oke, Tajira umpan ke Gloria, langsung bawa ke depan. Gloria sendirian. Through ball ke Rodrigo. Rodrigo menangan lari. Rodrigo. Oh, beri umpan tidak bisa. Dan ya, kebingungan di sana pemain kita. Oke, serangan balik kali ini. Ini cukup berbahaya. Tidak cukup, sudah berbahaya tadi, Pak. Oke, peluang bagus yang sia-sia lagi-lagi. Ya, dapat, bagus. Jimmy, Yuman, Tajira. Tajira umpan ke Lorea. Mencoba mengajak sprint. Oke, Lorea berhasil menangkan sprint. Oke. Ya, tidak dapat Lorea. Oke, serangan balik kali ini. Ya, dapat, mampu di-intercept. Tapi tidak untuk yang keduanya. Oke, bagus sekali. Langsung ke depan. Dan ya, peluit sudah dibunyikan. Dan kita mampu menang dengan tipis, yaitu dengan skor 1-0 di pertandingan babak pertama. Dan kita lanjutkan pertandingan babak kedua. Oke, dapat, langsung dapat. Oke sih pak. Oh, maksudnya melakukan skill tadi tapi tidak bisa. Oke, bagus sekali. Iya, oke, langsung tusuk ke depan. Umpan tidak bisa. Oke, ke belakang dulu. Anjir, wasitnya saya kira pemain kita loh, Pak. Sama sih, Pak, bajunya biru-biru offset. Ya, offset. No, tidak offset. Dan untung saja tidak gol ya, Pak. Saya kira offset itu tadi, Pak. Oke, langsung ke depan. Oh, siapa yang dituju? Gagal tadi. Oke, dapat bolanya. Oke, lolos kali ini. Tendang langsung dan sayangnya masih melebar. Untung saja. Oke, pendek saja. Jimmy. Oke, bisa adu lari. Sang Nigel. Oke, tidak dapat. Oh, oke, intercept yang cukup bagus. Umpan ke Borja. Borja umpan ke Rodrigo. Rodrigo kehilangan bola. Rodrigo, ya, awas saja. Untung saja masih dapat. Umpan ke Rodrigo. Rodrigo, aduh, gagal lagi peluang kita. Oke, gagal. Tapi masih ada para pemain kita. Tendang langsung dan gol. Cerobohan para center back kita, Marquel. Oke, Kisco gantikan Ekumes. Dan ya, mungkin kita akan merespon, yaitu kita masukkan Blanco menggantikan Borja. Dan ya, Borja kita masukkan menggantikan Jimmy. Dan ya, pertandingan kita mulai lagi dengan skor sama, satu sama.
Oke, Burja. Burja fail. Burja tidak dapat bolanya. Tidak dapat. Bagus sekali. Oke, Jimmy kali ini. True ball ke Burja tapi tidak dapat lagi. No. Oke. Oke, peluang yang sama. Jangan sampai terulang. Iya, terulang lagi ternyata, Pak. Dan tidak ada yang menjaga Barbero. Sangat disesali. Tapi ya tidak ada yang menjaga. Oke, pergantian pemain. Apakah kita berhasil membalikan kedudukan? Ya, ada satu orang pemain. Aduh, tidak bisa dua orang pemain itu kah? Burja. Oke, dapat Jimmy. Oh, Jimmy lagi. Tajira maksudnya. Oke, Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo berjuang keras. Oke, dapat bola. Oke. 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 Tendang langsung. Aduh, tipis sekali itu, Pak. Ruang yang bagus. Tadi dan ya. Oke, dapat. No. Oke. Dapat lagi. Ya. Peluang bagus Burja. Burja umpan ke Val. Val. Oke, sit. Pelanggaran. Ya, untung saja pelanggaran. Yuk, kita bisa mengejar angkanya, yuk. Oke, Burja. Oke. No. Oke, dapat. Bagus. Oke, melakukan tusukan tadi. Siapa itu? Oke. Masih bisa. Masih bisa. Aduh, tidak ada yang menyupport. Oh, oh shit man. Shit man. Ya, dapat bolanya please. Oke, okay, bagus. Burja. Burja fail. Burja fail. Umpan ke Rodrigo gagal dan ada inspall di sana. Oke, okay, inspall. Oke. Okay. Apakah bisa dimanfaatkan dengan baik? Dan langsung dan mampu ditepis oleh kiper. Oke, peluang yang cukup bagus, percobaan yang cukup bagus, tapi kurang ke atas dikit itu, Pak. Oke, ya kemana pemain kita? Tidak ada. Oke, langsung ke depan. Oke, Burja melakukan build up, Carlos. Umpan Tajira, balikan ke Sanggal, umpan ke Blanco, Blanco, true ball, oke bagus ke siapa ke Rodrigo tapi tidak bisa dijangkau oleh Rodrigo dan lebih dekat dengan penjaga gawang, oke dapat Pak, bagus, tapi second ballnya tidak dapat Burja dapat, nice, Burja umpan ke Rodrigo. Oke, trubel langsung ke Rodrigo. Oh, namun sayang trubelnya terlalu dalam. Langsung ke depan lagi. Sudah menit ke 75. Ah, oke, tidak bisa. Umpan. Ya. Oke, umpan yang kurang cermat. Bisa diambil. Oke, Burja kali ini. Sama Burjanya. Oke, tendang langsung dan masih bisa ditangkap oleh Hernandez. Oke, Pak. Ya, masa kita kalah lah, Pak. Oke, dapat Tajira. Tajira, umpan ke siapa Tajira? Tajira, oke, bagus Tajira dapat. Nice. Nice, umpan ke Burja. Oke. Tidak ada yang membantu. Datang membantu. Itu siapa tengahnya? Plongo-plongo. Ya dapat bagus. Sanika. Hey, dribblingmu, Pak. Oke, bagus sekali dribblingnya. Oke. Jangan out saja bolanya, Pak. Ya, out ternyata, Pak. Dan ya throw in saja. Oke, umpannya cukup bagus. Dan apakah mampu bisa diselesaikan? Tidak bisa. Oke, tenang dulu kita, Pak. Oke, awas di press cukup bagus. Hus. Ya, ya, lewati satu orang, satu dua orang pemain. Oke, melakukan tusukan sendiri. Tendang langsung pelan sekali tendangannya.
Oke, kita dapatkan. Bagus. Jadi ke Rodrigo. 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 Tendang langsung Rodrigo. Oh no. Terkena tiang belakang, Pak. Tendang dari Rodrigo. Kosong di sana. Dan pressing Rodrigo. Tipis sekali itu, Pak. Terkena tiang belakang. Dan ya, mampu didapatkan mungkin. No, kosong di sana. Tidak ada yang menjaga. Hei, Anda pada ngapain, Pak? Haribas. Anjir lah wasitnya, Pak. Oke, Rodrigo. Oke, Rodrigo. 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 Dan langsung Rodrigo. Rodrigo menjadi penyelamat kita di pertandingan ini. Oke, untung saja tadi skill dari Rodrigo mampu mengelabui back mereka dan membukakan ruang untuk Rodrigo menciptakan gol. Dan nas Rodrigo. 2 sama untuk skor di pertandingan hari ini. Pertandingan kedua hari ini maksudnya ya, Pak. Dan ya, kipernya tertipu. Masih ada 1 menit lagi. Masih ada 3 menit lagi untuk kita membobol gawang tim lawan. Oke, aduh, Rodrigo offset. Dan ya, kita offset. Masih ada 2 menit lagi kurang lebih. Oke, dapat. No. Ini dapat kita menang. Oke. Oke. Rodrigo. Kilauan bola. Kembalikan lagi. Pas Palmas. Umpan ke Rodrigo. Tidak bisa. Oh, oke. Ini dapat kita menang. Oh, kok mau dapat? Gimana dapatnya, Pak? Tidak ada yang merebut bolanya. Oke. Shit, man. Oh, itu backnya kemana, Pak? Oke, buang saja. Buang saja dan ya, pertandingan sudah selesai dengan skor 2 sama. Dan kita harus berbagi poin. Oke, 2 sama antara Real Oviedo melawan Alcorcon. Ya, mau gimana lagi, Pak? Dan ya, besok ada pertandingan Copa del Rey melawan UD Almeria. Tentunya kita harus menang. Oke, kompetisi. Kita lihat dulu klasemen sementara. Oke, kita ada di posisi kedua di bawah UD Las Palmas. Dan ya, kita lihat objektif dulu. Saya lupa tidak lihat objektif. Oke, kita upgrade dulu stiker quotes kita. Mana ini? Ya. Oke, kita update. Ya, sudah. Sudah kita upgrade. Dan ya, jadi objektif sudah selesai 2. Dan besok di permen besok kita akan melawan UD Almeria di pertandingan Copa del Rey pada tanggal 25 September waktu di game ya, Pak. Dan ya, mungkin sampai sini dulu episode kelima ini. Dan terima kasih buat yang sudah nonton. See you next time and goodbye.